Teman-teman, guru pengganti belum datang. Mari kita belajar menyanyi saja. Saudara-saudara, Allah berfirman, dan janganlah kau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu hidup penuh dengan Roh. Pada saat kita mabuk, kita penuh dengan hawa nafsu. Gorengan buat bapak pendeta. Masuk mata itu, hati kah? Kerjaan di sini cuma makan-makan saja sudah setiap hari ini. Yuk, kirim saja langsung sudah.
masih biasa saja, toh. Apalagi? Cukup. Nanti dulu. Rem. Ayo, Pak! Halo, Elsa. Michael. Ya. Elika dihubungi. Bisa kasih keroskop suara sedikit, kah? Michael, dia kecelakaan ini, Michael. Mas Mur ditabrak. Iya. Michael yang mencari motor, Michael. Halo. Hey, Elsa. Halo. Suaranya kasih jelas sedikit. Michael, kau harus pulang sekarang. Tepo, sudah tidak usah sambil nangis ngomongnya. Halo? Halo. Sinyal tidak bagus. Sekarang juga? Iya, sekarang juga panggil dokter Fatima. Iya. Ya. Dokter Fatima? Iya, teman. Iya. Kau di mana sekarang, Elsa? Thomas. Kau lihat Mas Bur, bagaimana keadaan sekarang? Sungguh, Michael, saya terlalu berani lihat Mas Nur, Michael. Pemirsa, dia kepala berdarah semua. Mas Nur kepala habis ya. Mas Nur kepala habis. Sudah kepala mana ini, Michael? Mana? Aduh, Mas Nur sudah pergi. Mas Nur sudah mati. Meninggal. Kau pikir jalan di sini seperti jalan di Jawa? Mati di harus tanggung jawab apa? Bakar ribu motor itu sudah! Sudah. Ini bisa diselesaikan baik-baik. Bisa dengar. Kalau dia mati di harus tanggung jawab. Harus berdenda. Ade, betul. Tapi ingat, kau jangan bikin ribut sini. Bisa dengar. Orang tuanya mana? Saya, Bu Dokter. Untuk yang tidak ada keperluan di luar saja. Saya ini Bu Mama, Ibu Dokter. Ya, yang lain di luar. Yang lain, coba di luar. Ayo, keluar. Ayo, keluar. Aduh, Mas Mur. Kau selamat, nak. Terima kasih, Tuhan. Puji Tuhan. Mas Mur, kau selamat. Aduh, Mama senangnya. Terima kasih, Tuhan. Kau selamat, Mas Mur. Aduh, Mama. Terima kasih, Om. Halo, Kakak Blas. Kakak. Iya, saya mau berangkat sekarang nih, Kak. Iya. Bagaimana? Tadi Elsa bilang Mas Mur tidak ada, toh? Bagaimana nih, ya? Alex! Michael Tres, semua keluarga di Jakarta, di Timika, di Jayapura, sudah tahu Mas Mur meninggal. Tuhan, siapa yang bicara seperti itu? Mas Mur sudah meninggal. Siapa? Saya tidak suka dia marah-marah seperti itu. Halo, Michael. Ya, kami mohon maaf. Tadi itu berita sedih, sekarang ini berita gembira. Mas Mur toh dia selamat. Puji Tuhan toh. Ah, tidak jadi datang kah? Oh, tidak apa-apa. Mengerti sekali. Tapi Om Sulama tidak ke sini. Bisa kirim sedikit kah uang untuk kita? Halo? Ya, halo? Halo? Kenapa? Kita suruh dia kirim uang untuk beli-beli pinang. Dia suruh kita minta sama Sinterklas. Dia pikir karena sunatan, kah? Kevin? Maafin saya. Saya minta maaf atas kejadian ini, Bapak. Semua biaya pengobatan biar saya yang tanggung, Bapak. Terima kasih.
Tapi denda adat tetap berjalan, toh. Bagaimana? Iya, Ucu. Selain bayar ongkos pengobatan, kau harus bayar denda adat juga. Oh, begitu di sini? Iya. Ah, ya. Tidak masalah. Berapa saya harus bayar denda adat, Bapak? 50 juta, Kakak. Berapa? 50 juta, Kakak. 50 juta? Ay, Bapak, dia yang tabrak saya. Kakak. Kau punya motor yang ada rem, anak itu tidak ada rem. Sesudah injak-injak rem itu, tapi kemudian dia datang tabrak saya. Bapak, bagaimana? Ini tidak adil ini. Saya baru sebulan tinggal di sini. Sebulan kah? Seabad kah? Sama saja. Oblasius, Pak Ucok, masalah denda adat, coba dinegosiasikan baik. Kami dari keamanan hanya mengurus masalah hukum. Saya pikir ada jalan keluar. Bicara baik, negosiasi baik, pasti ada jalan keluar. Begitu ya? Bapak mau kemana? Bapak sungguh mati, saya tidak punya 50 juta. Ini. Ini sudah semua ini, kosong ini tuh. 500 ribu bisa, toh? Bapak. Sudah semua ini. 500 ribu sudah. Bisa. Terima kasih. Tapi kau harus injak-injak rem ya? Iya, Bapak. Terima kasih. Culex, syukur kita selamat. Motor itu memang tidak ada rem. Tuhan. Kota. Agnes! Ya, Om! Yoki mana? Main, Om! Wah, anak ini main-main terus. Terus saya istirahat, kah? Kenapa tidak boleh lihat? Dia gambar hantu. Selamat pagi, Bapak. Pocok, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Bapak. Sehat? Sehat, Bapak. Ya. Pocok, begini. Kami dari keamanan mau sampaikan informasi ya bahwa
baru saja terjadi penembakan. Di daerah dekat sini. Begitu? Ya. Sehingga kawan-kawan tolong waspada. Kalau ada informasi yang mencurigakan, tolong segera disampaikan kepada kami. Iya, Bapak. Kami akan siap selalu untuk membantu kawan-kawan di sini. Pasti, ya, Bapak. Saya pikir itu, saya permisi. Mari, Bapak. Terima kasih atas kunjungannya. Baik. Hati-hati, Bapak. Mari, Bapak. Mari. Saya baru dengar itu ada penembakan. Gimana? Tidak tahu. Maaf, Bapak Ucok. Kalau Bapak Ucok dengan Bung Jolek mati, siapa yang gaji kami? Ya, Bapak. Jangan berdoa supaya tunggu mati. Maksudnya itu kita harus lebih berhati-hati lagi, toh. Yo. Papua lebih besar daripada Pulau Jawa, Bapak. Di wilayah lain boleh. Di wilayah ini aman. Siapa mau tembak siapa ini? Nah, itu sudah. Nah, kita berdoa saja supaya diberi perlindungan oleh Tuhan, toh. Ya. Ah, sudah. Lanjutkan. Selesaikan secara adat, Jolex. Martin! Tertawa, sih. Nelpe! Tertawa, lagi. Apa, Mas Mur? Biar sehat, toh. Iya. Mas Mur. Ibu dokter belum tikam ku jarum suntik khusus batar yang adu-adu tuh. Bagaimana, Mas Mur, nih, ya? Mas Mur. Di pantat Mas Mur ada semut mau gigit. Ibu dokter ambil dulu, ya. Mas Mur, kopo idola pemain sepak bola siapa? Moto. Ibu. Ibu dokter. Ibu dokter kenal tipu sama dokter? Kalau kenal, kenapa, Kak? Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, saya jangan suntik. Kamu mikir apa? Kerja. Tidak ada kerja untuk kamu. Kami butuh kerja. Kami butuh makan, Bapak. Kalau yang lain bisa diterima, kenapa kami tidak? Sapu-sapu jalan kah? Gali-gali tanah kah? Masa kami tidak bisa? Ah, bisa, Bapak. Yo, itu sudah. Kami kerja sekarang. Maksud saya Bapak-bapak bisa gali-gali tanah, sapu-sapu jalan, bakar rumah aspal. Tapi siapa yang bisa gaji toh? Bos yang gaji kuli toh. Masa? Kuli yang kaji bos. Kamu datang ke sini cari kerja kah cari ribut? Mau kasih kami kerja kah tidak? Bicara terus terang. Sudah. Bicara. Tidak ada ribut-ribut di sini. Semua bisa bicara baik-baik toh. Nah, sudah. 3 orang saja sini sudah. Yang lain pulang. Saya tidak punya uang lagi buat gaji. Hitung setengah hari saja. Yo. Apilih. 3 orang. 4 orang belakang pulang. Kamu 3 kerja. Hei, hati-hati kau berlari, nanti tertabrak lagi. Benda adat lagi. Maaf, saya mau tanya. Apa lagi? Seragam kerja kami mana? Seragam? Iya, seragam toh.
seperti di kantor-kantor, di PT-PT itu dong pakai seragam semua. Tidak ada seragam. Seragam. Wah, Bapak, itu yang lain tidak pakai seragam itu. Mereka itu tidak tahu, Bapak. Tolong ya, jangan tipu-tipu kami. Ayo, Lex, urus dulu ini. Terserah mereka mau seragam, mau telanjang, sudah lah. Om Tiga kerja, tidak seragam, kerja. Kau pun merpati banyak sekali, Blas. Main apa ini? Main saja, Bapak Pendeta. Yang jantan, kita kasih lepas jauh. Siapa yang duluan sampai ke tangan ini? Oh, begitu ya? Iya. Tapi bagaimana membedakan jantan dan betina? Ini betina. Itu juga. Betina dia lebih ramping. Dia punya suara lebih halus. Kalau tiba-tiba pasti jantan sudah, Bapak. Tuhan, seperti manusia. Yang jantan di mana sekarang? Kita lepas 10 kilo dari sini. 10 kilo? Iya. Dia kembali kah? Pasti dia kembali karena ada betina di sini. Hai mama, lebih setia dari manusia ternyata ya. Merpati tidak pernah ingkar janji, Bapak. Oh iya. Coba kita lihat ya. Alex, Las, Merpati bisa ingkar janji, tapi Roh Kudus tidak pernah ingkar janji. Selamat siang, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat siang, Pak Tuhan berkati, Pak Pendeta. Amuja, Kandalas, kau dapat panggil mereka. Kenapa? Lu lagi dengan pengutuk. Itu salah lagi. Maaf, Pemucok. Om Jolet. Hei. Kalau batu. Hei, kam dua pelan, toh. Jangan lari-lari. Hati-hati sudah. Mas Mur, Mama masih di pasar. Mana jago? Sedikit sekali. Mama jago berapa? 20.
Tuhan ciptakan kopu tangan bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk menolong orang lain. Kenapa Mama sudah balas? Kasih itu tidak boleh membalas. Laki-laki tidak boleh pukul perempuan. Perempuan juga tidak boleh pukul laki-laki, Mazmur. Mama sakit. Itu toh. Tuhan bilang perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan baku pukul, itu sama saja kok pukul diri sendiri, Mazmur. Kalau laki-laki sama laki-laki, Tuhan ciptakan manusia itu untuk saling mengasihi. Kau mengerti itu, Mazmur? Normal ini, Mama, tapi tetap harus istirahat ya. Ini Hana masukin ke mana? Ya, ini semua juga. Nah. Ayo, Hana. Wah, kinona, Mama. Ayo, Mama. Sini mau tanya, di mana kopu Mama? Bagaimana kok ini mau jadi Tibo atau Okto? Kau disuntik saja takut, menangis terus. Kalian ini kenapa terapi sekolah? Guru belum datang. Ya sudah kalau gitu, Ibu Dokter tanya saja sini. Ayo sini, Ibu Dokter tes ya. Duduk sini semuanya, dengar Ibu Dokter. Ya? Coba dengar. Ada 10 buah pisang, dimakan 4, sisanya tinggal berapa? Dengar baik-baik dulu, baru dipikir. 10 buah pisang, dimakan 4, sisanya tinggal berapa? Bu dokter, saya boleh tanya, Kak? Boleh. 10 pisang itu, masak belum? Kenapa Kak tanya? Kalau sudah masak, kami makan semua. Tidak sisa, toh? Kami sama hebatnya yang tipu, karena kami saudara. Hai, saudara dari mana, Thomas? Tera betul itu. Selamat pagi, Bu Dokter. Guru belum datang. Kalian nyanyi saja. Pagi.
kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Eh, coba, Mama. Mama, Kina Wona, kamu tidak sekolah? Libur, Om. Kemarin libur, hari ini libur lagi. Besok juga libur lagi, Om. Guru kami pulang ke Jayapura. Berapa lama? 6 bulan, Om. Tuhan, ini sumatik apa? Guru bagaimana tidak betah di tempat tugas turun-turun ke kota terus? Sudah, kamu sembahyang saja. Semoga Tuhan kirim guru dari langit turun untuk diri kalian. Menjolek yang baik. Apa lagi? Tung datang kemari untuk minta pekerjaan. Minta kerja? Tidak. Kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Belajar kerja, Om. Sekolah, kecil-kecil cari kerja. Selamat pagi, Bapak. Hei, selamat pagi. Ada apa? Kemarin saya tidak dapat gaji karena saya sakit. Kau pun nama? Martin. Martin? Iya. Jolex! Jolex! Siap! Ah, sini dulu. Kau bawa kau buku catatan itu. Martin bilang dia belum terima gaji. Coba. Di penamaran dia sudah tanda tangan. Hah. Ini sudah tanda tangan, kurang apa lagi? Saya kurang baca tulis dan paraf. Baru yang tanda tangan ini siapa? Suwangi kah? Bapak mau bayar kah tidak? Kalau tidak mau bayar, kenapa? Jolex. Saya pusing ini, pagi-pagi suruh ribut. Sudah, kok jangan ngancam begitu? Nah, sudah. Nah ini, dan kali kau belajar parah. Martin, saya minta maaf ya. Kau nak? Jolex, saya pusing ini pagi-pagi, suruh ribut-ribut. Kalau begini terus saya pulang ke Sumatera sudah. Jangan ucok, saya juga pusing nih. Kau Musa jadi. Musa? Iya, kau muka sama. Om ucok yang baik. Kita bisa kerja kah? Jolex! Apa lagi ini? Tadi Om su bilang tidak ada kerjaan untuk kamu kecil-kecil seperti begini. Cabut-cabut rumput kah? Ambil batu, kami juga bisa. Iya, cuci piring, kasih bersih bedeng, tong juga bisa. Eh, kalian pikir ini pramuka kah? Hah? Ayo, pulang. Batu. Jolex! Mungkin sapu badan ini mau stroke gini. Selamat pagi anak-anak. Hei, kalian pemburu belum datang kah? Belum. Bapak Pendeta. Ya. Bapak Pendeta, bisa ajar kami kah? Yuk. Hei Agnes, hampir setiap hari Bapak Pendeta keluar masuk kampung. Layak gak? Kami juga perlu dilayani, Bapak. Tunggu dulu. Ada sekolah minggu, toh? Ah, kenapa kalian jarang datang ini? Hah? Bapak Pendeta? Ya. Bapak Pendeta pernah bilang, Minggu itu hari Tuhan. Tidak ada pekerjaan, kecuali ke gereja. Sini semua, cepat. Sini. Duduk. Thomas. Dengar ya, yang lain juga. Sekolah Minggu juga untuk Tuhan, toh? Kami mau belajar membaca, menulis, dan berhitung, Bapak. IPA, IPS, PMP, semua bisa. PMP tidak boleh, Bapak. Dilarang. Tuhan, kenapa PMP dilarang? Papua makan Papua, Bapak. Dilarang tuh. Tidak boleh itu ya. Hei, Yokim. Yokim. Mama. Sini dulu, sini. Coba. Hapus kopi musuh.
besar toh. Nah ini juga. Celana kasih naik sedikit. Nah, bagus toh. Bisa toh. Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta tahu tidak? Dapat gantinya siapa? Bukan. Ini celana pendek saya ini. Kau dapat dari mana? Nyong. Nyong. Dia dapat dari mana ini? Itu saya yang kasih Bapak. Katanya supaya jadi pendeta juga Bapak. Puji Tuhan, haleluya. Kopu orang tua suruh kau jadi pendeta kan? Terhadap Bapak pendeta. Saya sendiri yang mau. Bagus, puji Tuhan, haleluya. Ayo kita kerja. Ayo nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hati-hati ya, hati-hati. Tuhan berkati, hati-hati. Nyong, dari mana kau dapat uang beli itu apa ya? Sapu tabungan Bapak. Hebat. Berapa depo harga? 2 juta Bapak. 2 juta rupiah? Mahal sekali Nyong. Pantas kau sering pergi ke pasar cas baterai toh. Saya pinjam dulu ya, telepon orang. Tapi boleh ya? Tidak bisa bicara Bapak. Kok beli HP 2 juta rupiah tidak bisa bicara? Mereka tipu-tipu saya, Bapak. Terus kau lihat apa? Sini, saya lihat dulu ya. Sini. Jangan, Bapak. Sekarang kau jawab. Kau lihat apa? Ini gambar tidak baik, Bapak. Maafkan saya. Maafkan saya, Bapak. Kau membuat saya sedih sekali. Sorry, saya mau tanya nih, siapa yang sering kemari jual HP rusak sama warga kampung? Aduh, Bapak, kita tidak tahu. Soalnya orang keluar masuk dari kios ini banyak, Bapak. Iya. Yeah. Saya boleh bicara sebentar ya? Siapapun yang jual HP rusak sama warga kampung, tolong berhenti. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian tahu kalian pu anak, kalian pu saudara beli HP rusak 2 juta rupiah dan isinya gambar tidak baik? Saya mohon ini, saya mohon. Tolong jangan rusak anak-anak kampung ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kamu masih mantap nih, kamu mau? Aduh, cepat-cepat. Ayo, lupu.
bagus nggak burungnya? Burung mantap, bagus sekali. Iya betul, kawan. Mantap. Saya tahu. Bagus. Bentar, nana bawa. Bagus. Mas Mur! Nando! Ya, ini mas. Ya betul, aduh kawan. Burung. Mantap, Pak. Sehat semua. Oke, kawan. Tempelan. Mari, mas. Merpati. Sudah cukup tuh. Masih. Ya, good. Silakan kamu pilih, ya. Sesuai warna yang kamu selera. Oh, matus itu? Warna apa itu? Warna merah. Oh, Mas, baru kamu pilih itu, ya? Iya. Langsung pakai. Coba, cocok atau tidak itu? Pas kah? Pas. Coba warna lain lagi kah itu? Kau pilih itu? Saja. Itu? Oh ya kan? Berapa bu? 100 dulu bapak. 100 ya? Bapak. Bapak, ini uang palsu. Ini bukan uang palsu, ini uang asli 100.000. Coba bapak cek dulu, itu uang palsu. Tidak ada yang palsu sini. Ibu yang tipu-tipu. Tidak tipu, Bapak. Ini sama saja, Bapak. Uang palsu. Coba Bapak cek dulu, baik-baik. Uang palsu. Uang palsu, ya? Palsu semua itu, Bapak. Buka semua. Besok kita ke sini lagi, kita beli. Kembalikan. Nih, Bu. Halo. Nanti kita besok datang lagi. Mas Mur, kok sudah berdoa kan belum? Laki-laki, jangan takut. Lo kok mau jadi besar? Nanti mau jadi apa? Saya ingin jadi pilot, Bapak. Kenapa mau jadi pilot? Pilot bisa terbang. Saya ingin lihat Papua, Bapak. Saya jadi pilot. Memang luar biasa sih. Ya.
Bapak, kita bisa cari jalan lain tuh. Jangan takut. Tunggu sini ya. Halo, Elsie. Ibu, Kakak. Tantrat ibuku. Tantrat Yesus meninggal. Orang bunuh dia tadi, Michael. Tuhan, tolong. Michael, kau harus percaya saya, Michael. Kau bicara dengan Michael, sudah. Halo? Ini Alex, Michael. Blas sudah meninggal tadi. Tuhan! Itu dia penjelasan, kok masih tidak percaya? Bapak, ya. Michael terpercaya Blas sudah meninggal. Halo, Michael. Pendeta Samuel di sini. Ini saya punya istri kak, Vina. Ini yang kamu cerita ya? Tidak ada yang mau tinggal di sini ya? Maaf kakak, kalau saya terbiasa tidur di Honai, hangat sekali kakak. Bukan karena dia punya bentuk seperti rumah-rumah di Jawa, toh? Sudah tidak apa-apa, Martin. Sama halnya saya juga tidak pernah paksa-paksa saudara-saudara pakai pakaian, toh? Ini semua pintu dan jendelanya siapa yang tutup? Kalau tidak salah Alex kakak. Kenapa? Mungkin dia takut binatang masuk.
bukan supaya cepat rusak. Michael, saya bisa buka jendela dengan pintu. Terima kasih sekali, kakak. Terus nanti malam kita tidur di mana? Ada honai perempuan untuk Mama Vina. Sudah penuh, Martin. Boleh tidak saya sama istri saya tidur di sini? Ae, Mama. Kakak yang bangun, kakak yang punya. Tentu boleh, toh, kakak. Bukan begitu, Martin. Kalau saya salah bicara atau salah bertindak, bahkan saya salah bernafas, bisa kena denda ada, toh. Ah, jangan begitu, kakak. Kita tidak perlu banyak diskusi. Mereka mau bayar denda tidak? Ini masalah keluarga. Ini masalah adat. Tidak ada yang boleh ikut campur. Saya mengerti, Alex. Saya bicara juga bukan untuk melawan adat. Yang baik, kita pertahankan. Tapi yang sudah tidak cocok, harus berani kita rubah. Iya kan? Ini instruksi presiden, kah? Tuhan. Mereka harus bayar denda dulu, Michael. Ini adat. Seribuan tahun sebelum kau punya nenek moyang, dua orang ada. Ya, berapa ekor babi? 3 miliar dan 200 ekor babi. Kalau tidak, kita perang. 3 miliar? Bagaimana kalau mereka tidak sanggup, Alex? Bukan harga mati. Mereka boleh tawar, toh. Nah, itu dagang namanya. Saya sudah bicara sama Tete. Saya juga sudah bicara sama yang lain. Dan mereka setuju. Besok, kakak Blas dikuburkan dan tidak ada balas dendam. Mari, Bapak. Bapak, 3M di Pondola berapa? Eh, Thomas, Thomas, Bapak lupa. Banyak, kah? 1 karung mungkin lebih, Thomas. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi 1, ayat 21. Hari ini, saudara kita Blasius pergi ke rumah bapaknya di surga. Tapi kehidupan harus berjalan terus, toh. Kepergian saudara kita Blasius mengingatkan kita pada perjalanan kita ke depan, bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Saudara-saudara, percaya, Blasius pasti akan sedih kalau kita tidak melakukan hal baik, hal yang penuh kasih. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Allah. Saya mohon, karena dalam kondisi yang lelah, kita semua jangan terpancing oleh pekerjaan setan dan iblis. Karena memaafkan adalah pilihan yang paling sempurna daripada menyimpan akar pahit atau balas dendam. Amin. Tuhan berkati. Gak bisa tidur nih.
Saya tenang bisa atas ya. Tarik nafas. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Terima kasih, saya udah kenyang. Mana? Ini sih. Iya. Apa kabar? Mantap sekali nih. Vin, cobain. Kamu kan belum makan dari pagi. Ayo. Ntar masuk angin. Tuhan, ternyata belum makan. Mama Vina puasa, kan? Ada sedikit nasi kah? Nanti kau bawa pakai piring dan sendok ya. Boleh toh? Ini apa toh? Kau badan gendut itu tidak kuat kah? Harus bantu dulu toh. Ayo, kau bantu dulu ini. Ini lagi. Berapa mbak? 38 ibu. Berapa? 3.800.000. Gila. Ibu maaf, ibu gak salah hitung ya? Ah, tidak bapak, barang-barang charter pesawat kemari. Boleh lihat bonnya? Minyak goreng 10 liter 350.000. Beras 2 karung 1.800.000. Gimana gak pada minta merdeka? Thank you.
Tidak. Cinta itu indah. Tapi kehilangan itu yang menyakitkan. Tenang. Bapak, supaya lebih fokus, kita bisa bicara satu-satu, toh. Bapak, di sini bukan gereja, Bapak. Bapak, ingat, gereja bukan semata bangunan fisik. Kita tidak berpakaian, belum tentu primitif, toh. Tapi perang adalah salah satu tindakan primitif. Bapak, bicara yang putar-putar. Kami tidak sanggup bayar 3M. Hei, Bapak. Kau bicara dengan Pak Pendeta sedikit hormat, ya? Kalau kalian tidak sanggup, kita perang! Perang kalau mau jelas, perang! Kita ada! Anak Tiomi lucu-lucu ya. Saya Yoki, Mama. Yoki. Saya Agnes, Mama. Nen. Saya Suryani, Mama. Siapa? Suryani, Mama. Makanya nama Jawa ya. Mas Fina, berenang, Mas. Ayo, Mas Fina. Ayo, Mas Fina. Ayo, Mas Fina. Hei, anak-anak. Mas baru mana? Sudah tahu. Di rumah beneran habis ya? Pemilihan pakai ember ya? Nggak usah. Jauh. Terus kamu nggak mandi dong? Sengsara banget sih di sini, Mike. Ini apa lagi sih? Tuh, lihat anak-anak kecil aja berani tuh. Ayo, si kamu takut sih? Ayo. Bukannya takut. Lagi mikir nih, gimana caranya pup di situ. Thank you.
Sekarang saya tidak punya bapak lagi. Tapi saya masih sayang sama Riani, Agnes, Joakim. Bapak Yakub mau jadi saya punya bapak kah? Hati-hati. Kamu duluan aja ke rumah ya. Adat sudah banyak dilanggar, Michael. Kau sama Pendeta Samuel seperti nabi saja. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kasih, Alex. Sudah, kalau memang saya salah, saya minta maaf. Saya tidak mau bahas masalah ini lagi, sudah. Tidak, tidak. Kakak tidak pernah salah. Itu yang selalu mau banggakan, toh. Berbeda dengan kami. Yang dari kecil tidak makan beras Jawa. Oh, jangan berpikir buruk dulu, Alex. Hey, Alex. Mama titip kita ke Mama Jawa supaya kita bisa keluar dari sini, bisa lihat dunia ini. Tapi kau sama Kakak Blas yang tidak mau ikut, toh. Kalian lebih percaya kata-kata Bapak kalau Mama Jawa itu tipu-tipu. Kalian dua lebih pilih lihat Bapak mabok sampai pukul Mama, sampai berperang di sini. Daripada sekolah dan bekerja. Kenapa kau kawin dengan Cina? Oh, karena itu kau tidak datang. Tidak satu orang pun yang tahu dia akan dilahirkan dari rahim Cina, Papua atau Jawa atau yang lainnya. Karena di mata Tuhan, kita semuanya sama. Seperti kau pikiran sempit itu, Alex. Kau punya asal usul, toh? Kenapa tidak menikah di sini? Kita semua tahu Mama sedang dirawat di Jakarta. Kau tega sekali bawa Mama terbang berjam-jam dengan pesawat. Tapi setelah itu meninggal, toh? Itu lain persoalan, Alex. Cuma kau ini yang tidak datang. Kenapa Mama dikuburkan di Jakarta? Tuhan. Nah, Mama yang pesan seperti itu sebelum dia meninggal, Alex. Dia tahu saya ini sudah tidak punya uang lagi sehabis saya menikah. Saya bersaksi, Nek. Kau dengar saya bersaksi, Nek. Waktu Mama dirawat di rumah sakit, sedikit pun dia tidak pernah berdoa tentang dia punya keselamatan. Dia punya kesembuhan. Kau sama Kakak Blas, kamu dua saja punya keselamatan di sini. Kurang apa lagi, Alex? Mama itu sangat sayang sekali sama kalian. Kalau sebut kelinci apa? Rabbit. Ah, itu kan bahasa Inggris. Mereka juga nyebutnya rabbit. Rabbit. Money. Kuel. Lagi. Karot. Emangnya di sini nggak ada penginapan ya? Losmen gitu? Pin. Ini tuh di tengah hutan. Nggak mungkin ada losmen. Makan aja ya. Yuk. Mau aku buatin teh kesukaan kamu.
terus apa dong, Vin? Orang habis baterai disuruh makan, minum. Saya udah bilang di sini tuh nggak ada listrik. Ada, Om. Papua ini cerdas semua. Mana saya sudah lama tidak lihat dia. 3 hari pi pelayanan. Gitu kah? Iya, Om. Ya. Om Michael. Yuki. Om Michael. Om Michael kenal Tibo kah? Tibo itu kita saudara. Kata siapa Tibo itu kita saudara? Kau ini mengayal sekali, Michael. Tuhan. Sini, kamu dengar sini. Mas Murko juga. Tibo itu keriting ke tidak? Keriting. Kalau kau? Keriting. Tibo itu hitam ke tidak? Hitam. Kalau kau? Hitam. Nah, itu toh sama. Kita itu bersaudara. Mau orang pantai kah? Mau orang gunung? Kita orang itu adalah Papua. Itu sudah. Sini, Mas Mur. Mas Mur. Mas Mur, kamu gak lihat-lihat ya? Saya lihat, Mama. Semuanya sama. Karena rata. Ini bisa terbaca, Mas Mur? Coba Mas Mur maju lagi. Nah, kalau ini. Bisa? Bisa. Coba Mas Mur maju lagi. Lagi. Bisa baca, Bu Dokter. Suparah ini. Jarak seperti ini kok bisa baca? Ini solusinya kira-kira apa, Bu Dokter? Lagi.
ketiga ya, ya. Satu, dua, tiga. Mavina, ya. Kamu kacamata. Yuk, saya juga. Yuk, yuk, Mavina. Iya, Mavina. Saya juga kak. Saya juga kak. Thomas, gue punya mata tuh kan masih sehat. Tidak usah berkacamata ya. Kalau tidak kacamata, yang lain saja, Om. Yang lain itu apa? Kalau gitu gimana? Tuhan, kok gini pakai kawat? Kok ada aja saat ini? Kok mau jemur pakaian, Kak? Cah! Mama Vina, Nisa ada masak kelinci ini. Enak sekali. Mama Vina coba dulu ya. Aduh maaf, saya gak pernah makan kelinci, gak tega. Enak. Itu enak banget. Masakannya si Mama Asya, coba. Ayo coba Mama Vina. Makan lagi ayo. Enak ya, kayak daging ayam ternyata. Itu sudah. Ayo, Mama Vina tambah lagi. Masih banyak ini. Mama Yosha, lebih enak lagi kalau kau bikin sate. Iya. Enak apa lagi? Ya Thomas Mur, kelinci yang kemarin udah dikasih makan belum? Sudah potong, Mama. Dipotong gimana? Itu yang mana makan? Di kandang kan banyak kelinci putih, Mas Mur. Kan bisa bilang di situ masih ada tuh. Baik bapak, saya kasih habis. Kita ikut ke Jakarta tuh. Yuk kita ikut tuh. Thomas, Mas Mur, tiket itu sudah habis. Tidak ada yang jual lagi. Tidak apa-apa. Kami duduk di bawah saja pakai tikar. Boleh tuh Michael. Nanti kalau kamu dua ikut ke Jakarta, siapa yang jaga Mama di sini? Ayo. Mama, ayo ikut sudah. Di Jakarta kami bisa bantu Mama Vina. Nanam-tanam daun teh, kopi dan ubi. Mas Mur, di Jakarta Mama Vina tuh nggak punya kebun. Ya sudah, Michael mau pulang, mau kerja. Cari uang, nanti Michael sama Mama Vina ke sini lagi. Ya? Ya? Oke. Ya sudah, mikir sudah. Kamu boleh ikut antar, Kak? Mas, mau cepat! Michael! Kalau ada waktu ke sini kah? Iya. Iya. Tanah Papua, tanah baru. Di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun. Semangat! Hitam kulit dari tiramu, aku Papua. Andalan, tetap! Hitam kulit dari tiramu, aku Papua. Biar nanti langit terbelah.
Mazmur! Supaya lihat baik. Papa Yakub! 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 Alex, Alex, tidak ada gunanya. Mereka sengaja membunuh orang kita, Michael. Kita semua hampir mati, Alex. Tapi bukan begini caranya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukannya ingin melawan adat, tapi apa harus perang? Kamu terus berduka seperti itu. Atau seperti ini. Kalau kalian mau berperang, silahkan. Tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Semua orang akan mati. Itu urusan Allah. Ini masalah harga diri. Allah yang mana? Yang mengajarkan kalian memperoleh harga diri melalui peperangan, Alex.
Sekarang saya mau tanya, siapa yang kasih izin mau masuk senjata ke dalam gereja? Siapa, Alex? Sekarang semua keluar. Pulang, Mike. Pulang. Belum saatnya kita pulang, Vin. Ampun, Mike, nggak kuat. Ya sudah. Berdoa ya. Berdoa. Gak bisa tidur. Bagi-bagi. Maafin bagi ubi, baru Michael punya cerita satu. Satu kali ada Bertus. Pas siang-siang dia pun Tete bilang, ah Tete mau jalan ke pasar dulu. Terus Bertus bilang, Tete saya ikut kak. Ya sudah, aku ikut. Jalan-jalan begini, Tete lihat dari jauh. Bertus, aku bubur tuh. Bertus bilang, mana? Tete betul sapu guru, Tete sembunyi sudah. Tete bilang, eh, masa Tete yang sembunyi? Tadi kok yang bolos sekolah toh? Langsung Bertus bilang, Tete, tadi tuh saya pulang karena saya alasan bilang sama bu guru, hari ini tuh Tete mati. Lagi. Ada terus. Michael. Alex sudah balas dendam. Alex sudah bakar lumpuh aneh semua. Lo habis dah itu semua? Iya. Mas Bu, Thomas. Mama, ada Agnes. Agnes. Shalom. Tuhan berkati. Bapak, kita semua prihatin. Tapi ini harus dihentikan. Nanti semakin banyak korban. Ya betul, korban. Ya, seperti ini. Ibu dokter, tolong mengobatkan.
Kenapa? Papa! Papa! Dokter, tolong jawab papa, Kak. Ibu dokter, tolong jawab papa, Kak. Ibu dokter, tolong. Tolong, Ibu dokter. Ibu dokter, tolong, Kak. Ibu dokter, tolong jawab papa. Maaf, Suryani, saya tidak bawa obat. Ibu dokter, tolong, Kak. Ibu dokter, saya kasihan saya, Kak. Ibu dokter. Ibu dokter! Yeah.
dokter jahat. Ibu dokter jahat. Ibu dokter jahat. Ibu dokter jahat. Ibu dokter jahat. Thomas, sudah Thomas. Ibu dokter jahat. Ibu dokter jahat. Thank you.
Guru pengganti belum juga datang. Mari kita orang belajar bersama Bapak Pendeta Samuel. Hitam kulit
Hitam kulit.